terus sampai dapat. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Ternyata di tengah hutan ini masih ada juga yang sahabatnya tempat tumpukan-tumpukan batu seperti ini dia sahabat. Kebetulan ini di hari hujan kita bisa kelihatan batu-batu yang bisa kita bawa pulang sahabat. Negara Jepang dan juga negara Korea sahabatnya, sampai juga kayu kapur ini sampai dia di Aceh sahabatnya. Aceh juga terkenal dengan kayu kapur sahabatnya. Ini dia sahabatnya.
atau belum tahu nih apa mungkin tubuh api atau tidak ya, sama dengan tubuh hitam. Kita ambil aja sama. Wah. Mantap nih sobat. Coba kita lihat dulu sobat. Mantap nih sobat. Lumbu panca warna sahabat. Kita buat motif panca warna sahabat. Buat kayak sahabat ya. Tanya dapat tempatnya saja. Jadikan satu sobat ya. Kita cari lagi. Ya, dong pret, anak kodok disangka kampret. Hai batu, muncullah kau kemari sahabat. Semoga kita mendapatkan satu keberuntungan dalam petualangan kita. Oke, ini kita lihat dulu sahabatku. Wow. Ini macam batu jasper ya. Oke. Walaupun napas senggal-senggal napas, tapi saya tetap optimis sahabatku. Kita kumpul lagi sahabatku. Ini ada batu apa? Wih, mantap ini sahabatku. Banyak batu. Batu apa sahabat? Bagus nih sahabat. Corak dua. Nah ini. Oh ini macam jenis batu lapendos nih sahabat. Batu lapendos. Batu laki-laki penuh dosa. Ini dia. Batu lapendos. Coba kita kejar dulu sahabat ya. Wah. Warnanya gini sahabat. Warna kuning. Oke, kita cari lagi. Batu lapendos, batu laki-laki penuh dosa. La 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 la. Ini dia si jali-jali. Cengkercet. Lagunya enak. Fosil kayu sahabat. Lihat sahabat, sudah kristal sekali fosil kayu sahabatku. Mantap ini sahabat. Wah, kita lihat nih sahabat. Fosil kayu yang sudah kristal sekali sahabat. Ih, mantap nih sahabatku. Ah, nih sahabat. Kita menemukan batu fosil kayu. Ya, serat nih sahabat. Tapi dia sudah kristal sahabat. Ya. Mantap nih sahabatku. Kita cari lagi sahabatku. Oke,
cukup. Selalu ada ya sahabat ya, kita hanya pasrah dan kita hanya berusaha dan kita hanya bisa berusaha mencari di tumpukan-tumpukan batu ini sahabat. Wah, terkadang kita menemukan batu yang paling indah, terkadang kita tidak ya, sahabat tuh. Dia tidak mau ditunjukkan wujudnya sahabat. Perburuan yang begitu melelahkan. Ada batu. Wah, ini sahabat. Batu lumut kuning sahabatku. Oke. Oke sahabatku, kita cari lagi lah sahabat ya.